Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Radhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Masih dalam keadaan iman Islam dan istiqomah melakukan ibadah, amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini adalah masuk ayat 58 dari surat An-Nisa. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji ini bisa menambah pemahaman ilmu agama kita dan bisa mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas-siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, Dia memerintahkan kepada kamu sekalian, antu'addu, untuk menyampaikan al-amanati, amanat-amanat, ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, dan apabila kamu menghukumi, bainan nasi, di antara manusia, antahkumu, hendaklah kalian menghukumi, bil adli, dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma, sebaik-baik ya'idukum, yang memberikan nasihat kepada kamu sekalian, bihi, dengannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, Dia adalah, sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa Allah menyuruh kepada kita semuanya untuk menyampaikan amanat yang diberikan kepada kita. Kepada siapa amanat itu disampaikan? Ila ahliha, kepada orang yang berhak menerima amanat. Ayat ini turun berkaitan dengan suatu peristiwa. Pada suatu hari Rasulullah berangkat dari Madinah bersama beberapa para sahabat menuju kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah. Maksudnya hari terbukanya kota Mekah. Lalu Rasulullah masuk kota Mekah. Pada waktu itu yang menjadi pengurus Ka'bah dan sekaligus memegang kunci Ka'bah itu adalah masih dikuasai, masih dipegang oleh seorang yang bernama Utsman bin Thalhah. Ya. Lalu Utsman bin Thalhah ini enggan
memberikan atau membukakan Ka'bah ini ketika Rasulullah hadir di situ, mau sholat di situ. Lalu Sayyidina Ali itu merebutnya dengan paksa, kunci Ka'bah itu dari Utsman bin Thalha. Berhasillah kunci Ka'bah itu direbut oleh Sayyidina Ali. Kemudian pintu Ka'bah dibuka oleh Sayyidina Ali, lalu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, beberapa para sahabat, dan sholat di dalam Ka'bah 2 rakaat. Setelah selesai melakukan sholat, Rasulullah keluar dari Ka'bah. Berdiri di depan Rasulullah itu seorang yang bernama Abbas, yaitu paman Rasulullah sendiri. Dia mengatakan begini, Abbas itu ya mengatakan bahwa minta kunci itu diberikan kepadanya. Kunci yang sudah berhasil dirampas oleh Sayyidina Ali tadi diminta oleh Abbas, yaitu paman Rasulullah tadi. Sekaligus Abbas itu minta diberi jabatan menjadi pengurus Ka'bah dan menjadi pegawai yang melayani orang, menyediakan air untuk para jamaah haji. Gitu. Jadi dia minta jabatan kepada Rasulullah menjadi pengurus Ka'bah dan diberikan tugas untuk menyediakan air untuk para jamaah haji. Sebelum kunci itu diberikan kepada Abbas, ayat ini turun. Nah, gitu. Sebelum kunci itu diberikan kepada Abbas, pamannya tadi yang meminta tadi, ayat ini turun. Yang memberikan ayat ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menyampaikan amanat itu kepada ahlinya. Maksudnya kepada orang yang berhak menerima amanat. Lalu Rasulullah itu menyuruh Sayyidina Ali untuk mengembalikan kunci Ka'bah itu kepada Utsman bin Thalha lagi, orang yang pertama. Tidak jadi diberikan Abbas, walaupun pamannya sendiri. Artinya apa? Karena Utsman bin Thalha ini orang yang diamanai. Diamanai siapa? Ya dari atasannya dulu, sebelum Rasulullah menguasai Mekah, gitu loh maksudnya. Maka Utsman bin Thalha ini akan menjalankan amanat ini sebaik-baiknya. Maka saat ayat ini turun, Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali kembalikan lagi kunci itu kepada Utsman bin Thalha, yaitu orang yang telah diberi amanat untuk menjadi pengurus Ka'bah. Nah, seperti itu. Maka di situ ayatnya antu adul amanati ila ahliha. Jadi dikembalikan lagi kunci Ka'bah itu. Tentunya Allah kan sudah perso bahwa Utsman bin Thalha ini orang yang amanah. Misalnya kalau orang tidak amanah, pasti Allah tidak menyuruh untuk mengembalikan kepada Utsman bin Thalha lagi, kan begitu ya. Nah, dan juga memberikan pelajaran, walaupun Abbas tadi itu pamannya Rasulullah sendiri, minta jabatan, jangan dikasih, karena dia bukan orang yang diberikan amanat. Nah, gini loh maksudnya itu. Sekaligus memberikan pelajaran kepada Rasul dan juga kepada kita. Jadi jangan sampai kalau ada orang minta jabatan, lalu orang itu bukan ahlinya misalnya, lalu terus dia terima. Nah, ini namanya tidak amanah. Oh, Rasulullah saja ditegur kok. Ketika kunci sudah berada di kalangan Rasulullah, sudah dipegang oleh Sayyidina Ali, mau diminta oleh Abbas pamannya sendiri, gak boleh kok, langsung ayat turun kok. Lalu kunci itu diberikan lagi kepada Utsman bin Thalha. Nah, ini hendaklah kita jadikan satu pelajaran dalam memikul suatu amanah. Walaupun itu keluarga sendiri, paman Rasulullah, Abbas. Tapi ketika minta itu ditegur sama Allah. Ya, makanya tidak diberikan, disuruh mengembalikan lagi kepada orang pertama yang diberi amanah itu, yaitu Utsman bin Thalha. Wa idza hakamtum bainan nasi antahku bil adl. Nah, kaitannya begitu. Maka jikalau kamu menghukumi sesuatu,
maka hukumilah dengan hukum yang adil. Hukum yang adil itu adalah hukum yang diterapkan, diberikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu namanya adil. Ya, jadi adil itu bukan menurut keinginan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsu Rasulullah ingin memberikan kunci itu kepada bapaknya sendiri. Nah, kan begitu kan? Tapi ternyata Allah memberikan satu ayat ini. Jadi namanya disuruh berbuat adil. Nah, disitulah keadilan Rasulullah itu walaupun kepada keluarganya sendiri. Maka di dalam satu hadis juga begitu. Rasulullah juga mengatakan begitu. Ya, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lau syarokot Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaiha." Demi Allah, jikalau Fatimah anakku sendiri mencuri, akan aku potong tangannya. Itu Rasulullah dalam memberikan hukum yang adil walaupun kepada keluarganya sendiri. Tentunya ini adalah satu yang berat untuk kita lakukan sebagai manusia biasa, ya seperti kita ini. Tapi bagaimanapun ya Malik, kita berbuat seadil-adilnya, ya dalam menghukumi dan memperlakukan kepada suatu masalah. Innallaha, sesungguhnya Allah ni'imah sebaik-baik ya'idhukum bih. Allah dalam ayat ini memberikan nasihat kepada kita semua. Ya, memberikan nasihat kepada kita semua. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'an, maha mendengar, basirun dan maha melihat. Kenapa akhir ayat ini kok diakhiri dengan innallaha kana sami'an basirun? Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Sebenarnya Allah sudah membaca pikiran Rasulullah yang ingin memberikan kunci ini kepada pamannya. Dan Allah maha tahu, sudah melihat. Makanya Allah langsung menegurnya. Begitulah. Ya, itu apa itu? Pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu tidak bisa dihalangi oleh sesuatu apapun. Kerenteke ati, cara Jawa niki. Allah itu sudah mendengar. Sudah mendengar, sudah dibaca oleh Allah. Nah, seperti itu. Makanya di sini diakhiri innallaha kana sami'an basira. Allah maha mendengar dan maha melihat apa yang akan dilakukan oleh Rasul. Makanya langsung diberikan teguran suatu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada para penguasa, para pemimpin di antara kamu sekalian. Fa in tanazzatum, maka jika kalian berselisih pendapat, fi syai'in, dalam suatu masalah atau suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan itu ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah berarti kembalikan kepada firman-firmannya Allah. Kembalikan kepada Rasul berarti kembalikan kepada sunnah-sunnah Rasul. In kuntum, jika kamu sekalian adalah tu'minuna, kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dzalika, demikian itu, khairun, lebih baik. Maksudnya demikian itu apa? Demikian kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan kepada para pemimpin penguasa kita, itu demikian itu adalah khairun, lebih baik. Wa ahsanu, dan lebih utama takwilan akibatnya, itu ya, takwilan akibatnya. Nah, para jamaah sekalian, di sini ada susunan kata yang harus kita perhatikan dan harus kita cermati. Terkait dengan Allah dan terkait dengan Rasul, di sini ada dua kata atiu. Coba kita perhatikan.
Ati'u, taatlah kalian Allah kepada Allah. Wa ati'u, dan taatlah kepada kalian kepada ar-rasulah kepada rasul. Kalimatnya bukan wa ati'u ilal ulil amri minkum, enggak begitu. Kepada penguasa ini enggak ada ati'unya. Ya, ini hendaklah menjadi suatu kajian kita. Kenapa kalau kepada Allah ati'ullah, kepada rasul ati'ur rasul. Terus tidak kepada ulil amri, enggak ada ati'unya di sini. Wa ulil amri minkum. Mestinya kalau ini itu atof, kalau bahasa Arab itu atof. Atof itu mengikuti susunan sebelumnya. Mestinya kan wa ati'u, kan begitu ya, ila ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada para penguasa di antara kamu sekalian atau pemimpin di antara kamu sekalian. Kenapa kepada Allah ada ati'unya, kepada rasul ada ati'unya, kepada ulil amri pimpinan kok tidak ada ati'unya? Nah, kajian kita adalah nanti dulu kita taat kepada pemimpin itu, pemimpin yang bagaimana? Nah, disitulah ada ruang untuk kita taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin itu menyuruh kita kepada kemaksiatan, berbuat kemaksiatan, ya jangan taat. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau pemimpin itu tidak berbuat, tidak memerintahkan atau menyuruh kita berbuat maksiat, dan juga tidak menghalang-halangi kita ketika kita mau berbuat kebaikan, ya kita taat. Tapi kalau pemimpin kita itu satu, menyuruh kepada perbuatan dosa, yang kedua menghalang-halangi kita ketika berbuat, kita mau berbuat baik, ya berarti kita tidak wajib taat. Itu. Tapi kepada Allah jelas paten nih, taat kepada Allah mesti bener, gitu loh maksudnya itu. Kalau kita taat kepada Allah mesti bener, kita taat kepada rasul pasti benarnya. Makanya ada kata, kalimat ati'unya diulang lagi. Tapi kepada ulil amri sudah tidak ada kalimat ati'unya lagi. Karena kita harus melihat dulu ya, ulil amri yang bagaimana, ya, seperti itu. Ya. Ini dalam hal ketaatan kita kepada Allah, kepada rasul, dan kepada para pimpinan kita. Fa in tanazza'tum, maka jika kita berselisih pendapat, farudduhu ilallahi war rasul. Maka jika kita itu berselisih pendapat dalam urusan agama, dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan kenegaraan misalnya, maka farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikan kepada Allah, yaitu firman-firman Allah, dan kembalikan kepada rasul, kembalikan kepada sunnah-sunnahnya. Jika kita itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, demikian itu lebih baik dan lebih tepat, apa itu akibatnya, akhir daripada apa itu suatu perkara itu tadi. Itu, okay. Ada yang ditanyakan barangkali terkait dengan ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan pertanyaannya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya tadi, yang di akhir kata dengan kalimat itu mengatakan inna Allaha kana sami'an basira. Ya. Berarti tadi disampaikan bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar dan Maha melihat setiap perintah hati. Okay. Betul. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana dengan kita kok perlu berdoa macam-macam? Setiap kita kan Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Okay. Nah, seperti maksud saya, seperti Nabi Ibrahim, ketika dia mau dilemparkan dalam api, kan dia nggak bisa, ya Allah, sudah benar api ini jadikan, nggak keselamatan saya kan tidak.
Dia cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay. Kemudian Allah akan menggunakan api itu dijadikan pal sebagai pengingin buat mereka. Yeah, yeah. Kalau begitu, ingin saya tanyakan konteksnya, kalau bagaimana kalau kita cukup setiap kebutuhan kita, kita berdoa itu pendek saja. Yeah. Jadi kan anak saya bisa mulai kekuat, jadi kan setiap kita ada berdoa, tidak perlu semakin cukup. Ya Allah, kalau anak saya dalam kebutuhan ya ya. Terima kasih. Ya ya. Wassalamualaikum. Ya, jadi begini. Terkait dengan doa ya. Terkait dengan doa, doa itu artinya kan permintaan ya. Permintaan itu kan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang ini tadi. Ya kan gitu ya. Sebenarnya kalau kita itu ingin singkat sebenarnya. Sebenarnya doa robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sudah lengkap. Itu sudah lengkap. Tapi entah demikian Rasulullah juga masih mengajarkan doa-doa kepada yang lain kan gitu nggih. Doa kepada yang lain seperti doa mohon kesembuhan ya kan begitu kan. Rasulullah juga mengajarkan doa seperti minta dicukupi segala rezeki. Rasulullah juga apa itu memberikan satu tuntunan doa. Ya kan begitu. Seperti kita mau tidur, Rasulullah juga masih mengajarkan doa-doa. Bangun tidur juga Rasulullah mengajarkan doa-doa. Nah, artinya apa? Dikatakan bahwa addu'a umuhul ibadah. Doa itu adalah sebagai puncak dari ibadah. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dan segala gerak-gerik tingkah kita ini disuruh berdoa. Itu dalam rangka adalah agar kita itu selalu menghadirkan Allah dalam setiap tingkah laku kita. Kita mau tidur disuruh baca doa agar kita itu ingat bahwa saya ini walaupun bisa tidur, tapi kalau tidak Allah yang menidurkan enggak bisa. Nyatanya kadang-kadang kula jenengan gak iso turu sampai jam 12. Kan begitu ya. Terus bangun tidur juga kita disuruh berdoa. Artinya apa? Biar kita itu tahu bahwa yang membangunkan kita sebenarnya itu Allah. Karena banyak juga ternyata orang tidur langsung gak bisa bangun, langsung bablas gitu. Nah itu jadi begitu ya. Jadi doa-doa tadi itu adalah apa ya istilahnya itu, kita tetap menjalin hubungan kepada Allah biar sinyalnya ini terus stabil, sinyalnya kepada Allah itu terus stabil. Orang mau masuk kamar kecil aja suruh berdoa, keluar suruh berdoa, kan begitu ya. Di depan kaca cermin berdoa, mau kumpul istri berdoa. Ini maksudnya itu dalam rangka untuk menyambung sinyalnya kepada Allah itu biar terus stabil, kan begitu ya. Ya, jadi walaupun Allah itu benar yang dikatakan oleh Abu Hurairah, walaupun sudah tahu kerenteknya hati kita ini sudah tahu, tapi kita masih diperintah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, ternyata itu juga dilakukan oleh para nabi. Kan begitu ya. Dilakukan oleh para nabi. Bagaimana Nabi Yunus ketika dilempar ke dalam lautan terus dicaplok ikan, kemudian dalam perut ikan, bagaimana supaya bisa keluar? Saya harus mohon kepada Allah dengan pakai kalimat apa ini? Maka kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, seperti itu.
Ya, jadi bagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa ketika melakukan suatu pelanggaran sehingga diturunkan ke muka bumi. Ya, sehingga Nabi Adam sudah meratap waktu itu, cuma pakai kalimat apa ini? Saya yang agar doa saya diterima ini. Maka Nabi Adam membaca doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, karena walaupun Allah itu sudah tahu kerenteknya hati kita, tapi Allah sendiri yang masih menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan kalimat-kalimat yang sudah diajarkan oleh Allah sendiri, dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan juga di luar kalimat itu yang menurut hati kita, versi kita. Maksudnya jikalau kita ini tidak hafal doa-doa yang dibaca oleh Rasul, kan kita kan juga boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri. Nah, karena perintahnya berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, seperti itu. Sampun nggih? Kira-kira begitu. Nggih. Ada lagi? Monggo. Sebelum ganti bahasan, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita takut pada Allah. Satu, kita takut pada Allah. Taat, taat. Nggih, nggih. Jadi kita tidak boleh taat sama al-amri ya. Maksudnya al-amri apa? Ulil amri itu para penguasa, para pemimpin. Nggih. Nggih, nggih. Jadi para pemimpin kita. Jadi pemimpin itu kalau diruntut dari bawah, RT. Terus dhuwure maneh RW. Dhuwure maneh kelurahan. Dhuwure maneh camat. Dhuwure maneh nah sampai presiden. Itu namanya ulil amri. Para pemimpin, nggih, para pemimpin, para penguasa. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam dunia rumah tangga berarti pimpinan rumah tangga itu siapa? Kalau laki-laki kan begitu ya. Berarti seorang ibu, para istri harus taat kepada suami karena suami itu juga ulil amri di dalam keluarga. Selama suami itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka seorang istri wajib taat. Nah, kan begitu ya. Kecuali seorang suami itu menyuruh kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka tidak wajib diikuti. Nah, seperti itu. Kalau ulil amri di dalam masjid sini, ya berarti takmir, pengurus yayasan. Nah, itu ulil amrinya masjid. Kan begitu ya. Nah, itu berarti ya harus kita taati selama keputusan-keputusan takmir, keputusan-keputusan yayasan ini baik ya untuk kemaslahatan umat, ya kita harus mentaatinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau keputusan-keputusannya itu merugikan misalnya baik di dalam kemasjidan maupun dalam kampung, ya kita berhak untuk musyawaroh tadi, ya, berhak untuk musyawaroh. Maka di sini itu apabila musyawaroh tadi itu ada perselisihan pendapat, fa in tanazzatum fi syai'in fardu ilallahi wa rasul. Maka untuk menguji dari beberapa pendapat yang berselisih tadi, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ukuran benar dan tidak itu adalah ukurannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, tidak boleh diukur dengan keinginan sendiri, gitu ya. Tidak boleh diukur dengan keinginan sendiri. Itu dalam dalam tata cara kehidupan bermasyarakat, ya. Baik mulai tingkat kampung, mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, ya seperti itu. Seperti itu. Alam taroh. Apakah tidak taruh kamu memperhatikan Muhammad ilal ladina kepada orang-orang yang yaz'umuna
mereka mengira, mereka menyangka, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, amanu, orang-orang yang beriman, mereka beriman, bima, dengan apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, berarti Al-Quran, wama, dan apa yang unzila, diturunkan, mingkoblika, dari sebelummu, berarti kitab Taurat, Injil, yuriduna, mereka menginginkan, ayataha, kamu, bahwa mereka minta hukum, ya, mereka menginginkan meminta hukum ila tauhuti, kepada tauhud. Tauhud itu selain Allah, bisa patung, bisa manusia yang dipertuhankan. Ila tauhuti, kepada tauhud, wa qad umiru, sedangkan sungguh telah diperintahkan mereka itu, ayyakfuru, untuk mengingkari, bihi, kepadanya, maksudnya bihi, untuk minta hukum kepada tauhid tadi. Mereka disuruh mengingkari. Wa yuridu, dan menginginkan asyaitonu, setan, ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka, dolalan, dengan suatu kesesatan, baidan, yang sangat jauh. Nah, tidakkah kau perhatikan, Muhammad, orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu. Ya, mereka justru tidak mau minta hukum kepada kamu, dan minta hukum kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu. Justru mereka itu minta hukum kepada tauhid. Nah, ini ayat ini turun juga terkait dengan satu peristiwa. Pada suatu hari terjadilah persengketaan antara orang Yahudi dan orang munafik. Ya, antara orang Yahudi dan orang munafik. Orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya. Hakim yang seadil-adilnya. Gitu, maka orang Yahudi berpikiran, iki nek aku njaluk hukum nanggone Nabi Muhammad mesti kalah, kan begitu kan? Maka mereka bersepakat untuk minta hukum kepada tauhid. Tauhid di sini di dalam tafsir disebutkan yaitu Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini orang Yahudi yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Nah, ada lagi yang mengatakan tauhid di sini adalah Abu Barzah. Abu Barzah itu tukang santet yang paling top di zaman Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak minta hukum kepada Nabi, tidak minta hukum kepada yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad atau sebelumnya. Justru mereka minta hakim kepada tukang santet. Ora aneh lah. Iki orang Yahudi, gayae kaya wong beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab sebelumnya. Ternyata dia minta hukum suatu peristiwa yang terkait dengan suatu keadilan, mereka minta hukum kepada tauhid. Tauhid itu berarti selain Allah dimintai suatu hukum. Nah, maka di situ itulah kelakuan orang Yahudi, dan setan malah menjerumuskan mereka, menyesatkan kepada mereka dengan kesesatan baidan yang sangat jauh. Maka dari itu, kalau minta suatu hukum yang benar, jangan lari kepada dukun. Ya kan padha wae kan. Sebab dukun ku terus takok prewangane. Prewangane sapa? Jin. Lah jin itu kan dikatakan dalam Al-Qur'an tuh, barang siapa yang berkawan dengan jin, maka jin akan menyesatkan kepada mereka. Ya kan begitu kan. Ya minta hukum kalau urusan agama, ya datanglah kepada kiai yang alim, datanglah kepada ustadz yang mengerti, kan begitu kan? Nah, minta hukum kok nanggung dukun ya Allah.
Nah ini ternyata dulu juga orang Yahudi itu sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Injil, ada Taurat, ada Al-Quran, tapi justru mereka minta hakim kepada tukang santet. Betul. Yaitu salah jauh. Maka di sini, dan setan malah mudah begitu itu ya. Yuridu syaitanu ayyudhillahum dholalan ba'idah. Maka setan malah gampang menyesatkan mereka yang mendatangi kepada orang-orang yang dianggap apa itu yang dijadikan taugut maksudnya ya. Ya, dimintai hukum. Nah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ayo, kalian jangan minta hakim kepada orang-orang itu. Ayo kita berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ra'aita, kamu melihat al-munafikina, orang-orang munafik, yasudduna, mereka menghalang-halangi angka darimu, sududan, dengan secara keras. Orang yang mau minta hukum kepada Nabi Muhammad sama orang-orang munafik dihalang-halangi. Nah, seperti itu ya. Dihalang-halangi oleh orang-orang munafik. Memang orang-orang munafik itu orang yang sakit hati. Ketika apa itu melihat Nabi Muhammad itu semakin banyak pengikutnya, mereka semakin sakit hatinya. Nah, persekongkolannya orang munafik dengan orang Yahudi untuk sama-sama memusuhi kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Makanya orang-orang yang mau beriman, mau minta hukum kepada Nabi Muhammad itu dihalang-halangi sama mereka. Fakaifa, maka bagaimana idza asabathum, apabila menimpa kepada mereka musibatun, suatu musibah, bima, dengan apa yang qaddamat, telah diperbuat, aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna, mereka bersumpah, billahi, dengan nama Allah. In aradna, tidaklah kami menghendaki Muhammad illa ihsanan, kecuali berbuat baik, wa taufiqan, dan kami ini adalah orang-orang yang memohon taufik. Taufik itu pertolongan dari Allah. Jadi orang-orang munafik itu apabila ditimpa suatu musibah, mereka datang kepada Nabi Muhammad dengan memohon doa, demi Allah Muhammad, ya, apa yang saya lakukan itu tidak ada lain kecuali ingin berbuat baik saya. Loh, begitu. Gaya yang munafik itu, Pak. Kecuali saya ingin berbuat baik dan saya ingin mendapat pertolongan dari Allah. Maka dijawab oleh Allah, ulaika, mereka itulah Muhammad, alladzina, orang-orang yang ya'lamu, Allah mengetahui, ya'lamullahu, Allah mengetahui, ma, apa yang fi kulubihim, dalam hati-hati mereka orang munafik tadi. Oleh karena itu, fa'arid, berpalinglah Muhammad anhum, dari mereka orang-orang munafik tadi itu, sehingga ya kayak orang beriman, tapi sebenarnya perbuatannya adalah menghalang-halangi setiap orang yang mau beriman kepadamu dan setiap orang yang mau minta hukum kepadamu. Fa'arid anhum, berpalinglah kepada mereka, wa'idhum, dan nasihatilah mereka. Wis teko nasihatono nek sik kene. Wakul, dan katakanlah lahum kepada mereka, fi anfusihim, dalam diri-diri mereka sendiri, nasihatilah secara pribadi mereka, kaulan, dengan perkataan balighun, yang apa ya, balighun itu yang tepat ya. Nasihatilah mereka itu baik secara kelompok maupun secara individu, kaulan balighun, dengan perkataan yang tepat. Perkataan yang tepat itu perkataan yang bisa diterima dalam hati mereka. Itu nasihat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka itu kena musibah, datangnya musibah, maka mereka datang di hadapan Nabi Muhammad, demi Allah Muhammad, saya berbuat demikian, berbuat ini, berbuat itu, itu tidak ada lain kecuali berbuat baik. Tapi Allah sudah tahu.
Ya, Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Wis aja percaya Muhammad, fa'arid anhum. Berpalinglah dari mereka. Tapi tetap nasihatono. Duk menawa sek kenek. Dengan perkataan yang baik tentunya yang bisa diterima oleh mereka. Perkataan yang bisa merasuk ke dalam hati hati mereka. Jadi tetap seperti itu, Pak. Ada yang tidak kan? Nah ini, wama arsalnaka dan tidaklah kami mengutus, wama arsalna dan tidaklah kami mengutus mir rasulin dari seorang utusan illa liyuta'ah, kecuali untuk ditaati. Jadi kata Allah, aku mengutus seorang utusan. Ya mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu adalah illa liyuta'ah, kecuali untuk ditaati biiznillahi, dengan izin Allah. Walau annahum, dan sekiranya sesungguhnya mereka idzalamu, ketika mereka berbuat zalim anfusahum kepada diri-diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullaha, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfirolahum, dan memohonkan ampun kepada mereka ar-rasul, seorang utusan, lawajadu, pasti mereka menemui Allah, kepada Allah tawaban, zat yang maha menerima taubat, rohiman, zat yang maha penyayang. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk ditaati biiznillah. Ada kata-kata biiznillah. Jadi orang itu bisa taat kepada Rasul karena biiznillah. Makanya di sini ada kata biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati atas izin Allah. Jadi kalau tidak atas izin Allah, tidak bisa orang itu taat kepada Rasul. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab yang setiap hari didakwai oleh Rasul, diperdengarkan setiap ayat turun, tapi Allah tidak berkenan, apa itu, tidak memberikan izin, maka Abu Jahal, Abu Lahab tetap dalam kekafirannya. Nah seperti itu, makanya di situ ada biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan jikalau mereka berbuat zalim yang merugikan diri-diri mereka sendiri, terus setelah itu mereka datang kepadamu mohon ampunan kepada Allah, maksudnya bertaubat di sini. Jadi orang-orang munafik tadi, orang-orang Yahudi tadi, ya, yang mengkufuri Al-Qur'an, mengkufuri Nabi Muhammad tadi, pada akhirnya terus mereka datang terus menyatakan taubat, mohon ampunan Allah, terus Nabi Muhammad juga memohonkan ampun untuk mereka, wastaghfirolahumur rasul, dan Rasul juga memohonkan ampun pada mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, pasti mereka akan menemui Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Sakpiro dosane para hambanya itu, jikalau pada akhirnya dia bertaubat kepada Allah, pasti akan ditemui tawwabar rahima. Bagaimana keganasan Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Bahkan Sayyidina Umar itu melakukan dosa besar, membunuh, ya, apa itu, mengubur hidup-hidup anak istri, apa itu, anak perempuannya. Ya, pada waktu itu, tapi begitu bertaubat kepada Allah, menyatakan kalimat syahadat, dan setelah itu bertaubat terus-menerus dan menjadi sahabat pengikut Rasul, pembela Rasul yang baik, maka diterimalah taubatnya Sayyidina Umar. Orang yang asalnya menjadi musuhnya Islam, maka menjadi orang yang nomor satu membela Rasul.
Nah, inilah apa itu kita temui Allah Tawwaban, Maha penerima taubat, dan kita temui Allah itu Rahiman, Maha penyayang. Maka para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita jangan sampai pesimis jikalau kita itu berbuat dosa. Dan saya yakin semua kita yang ada di sini pasti melakukan dosa. Ya, enggak ada manusia itu yang bersih dari dosa. Tapi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asal kita itu matur kepada Allah, taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah setiap hari, setiap saat, selalu mohon ampunan kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat, dan pasti Allah Maha Penyayang. Seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur kalau taubatnya Bani Israel dulu disuruh menyerahkan dirinya untuk dibunuh atas pelanggaran itu. Tapi Allah memperlakukan umat Muhammad tidak sampai seperti itu. Ya, barang siapa yang tiap hari menangisi dosa-dosanya, pasti akan diterima taubatnya oleh Allah. Ada yang tanya kan? Sampun nih. Pas nih. Ya, mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa menambah pemahaman kita terhadap kedalaman ilmu agama kita. Okay. Kita berada di penghujung akhir tahun. Okay. Tidak ada satu hadis pun atau satu ayat pun yang memberikan dalil kita memperingati tahun baru. Tidak ada. Tapi yang ada hanyalah marilah kita adakan suatu muhasabah untuk diri kita, merenungi perjalanan hidup kita. Itu yang ada. Maka Rasulullah mengatakan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang tapi semakin baik amal perbuatannya. Kebalikannya hadis itu wa syarrun nasi man tola umruhu wa su'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberi panjang umur tapi semakin jelek amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dasar daripada akhir tahun. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.